Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, sawit Provinsi Riau merujuk Surat Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau Nomor 29 periode 27 Juli 2 Agustus 2022, telah menyepakati harga sawit Riau umur 10-20 tahun naik Rp285,89 per kilo menjadi Rp1,936,81 per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Riau berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Sawit umur 3 tahun Rp1,426,24 per kilo. Sawit umur 4 tahun Rp1,545,81 per kilo. Sawit umur 5 tahun Rp1,690,43 per kilo. Sawit umur 6 tahun Rp1,731,17 per kilo. Sawit umur 7 tahun Rp1,798,70 per kilo. Sawit umur 8 tahun Rp1,848,48 per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun Rp1,892,23 per kilo dan sawit umur Oktober 20 tahun Rp1,936,81 per kilo. Sawit umur 21 tahun Rp1,853,99 per kilo dan sawit umur 22 tahun Rp1,844,61 per kilo. Sawit umur 23 tahun Rp1,836,80 per kilo. Sawit umur 24 tahun Rp1,758,67 per kilo dan sawit umur 25 tahun Rp1,715,70 per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan Rp8,876,97 per kilo, dan harga inti kelapa sawit, kernel, Rp4,652,77 per kilo, dengan indeks K88,01%. Sekian harga sawit untuk tanggal 28 Juli 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.